Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta fix. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan atau menjelaskan ya tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar, yaitu pertanyaan yang pertama, kenapa New Honda Vario 125 itu selalu inden? Dan yang kedua, kenapa New Honda Vario 125 ini dalam pembelian cashnya dipersulit sob? Sebelum ke jawaban atau ke penjelasannya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob. Dan bagi teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru, khususnya untuk daerah Ketanggungan Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya, baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, teman-teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum ke pokok permasalahannya dulu, saya jelaskan tentang harga OTR dari New Honda Vario 125 yang di depan saya ini ya. Yang di depan saya ini merupakan tipe SP, dibanderol dengan harga Rp25.580.000. OTR ini tentunya berlaku untuk daerah Ketanggungan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, dan Solo. Untuk dari New Honda Vario 125 dengan tipe SP mengeluarkan dua varian warna ya. Untuk dari yang di depan saya ini merupakan warna putih doff, dan untuk yang kedua merupakan warna biru doff. Untuk daripada penampilannya, yang warna putih ini dikombinasikan dengan warna hitam doff pada bagian plastik kasarnya yang di daerah deck, dan pada bagian bodi halusnya juga pada di area depan sob. Nah, untuk daripada New Honda Vario 125 ini mempunyai penampilan yang sangat menarik sekali ya, sangat bagus sekali, di mana untuk daripada lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya ini sangat tajam, menambah penampilan dari New Honda Vario 125 terlihat semakin lebih eksklusif, sporty, dan terlihat lebih mewah sob. Nah, untuk daripada itu, New Honda Vario 125 ini mendapatkan peminat yang sangat banyak di masyarakat, khususnya di Indonesia sob. Makanya dari itu, New Honda Vario 125 ini paling best seller dan paling banyak diminati untuk dari penjualannya sob. Sebelum dari yang New Honda Vario 125 ini sebelum keluar, itu pernah digegerkan dari New Honda Vario 125 akan keluar dengan versi yang 4 katup ya. Namun pada kenyataannya setelah keluar ini hanya versinya hanya 2 katup saja sob. Jadi untuk dari mesinnya sebenarnya sama dengan versi Vario 125 yang terdahulu atau yang lamanya. Namun daripada peminat masyarakatnya ini masih cukup tinggi ya. Yang pertama mungkin karena penasaran ya, dan yang kedua karena memang dari bodinya itu sudah sangat berubah sob. Untuk daripada konsumennya ini tentunya tidak kecewa ya dengan yang rumornya akan beredar 4 katup dan pada kenyataannya yang keluar itu 2 katup, itu tidak kecewa dikarenakan modelnya itu sudah berubah dari versi yang lama dengan versi yang terbaru ya. Khususnya untuk daripada bagian patok setangnya ini sudah mengalami perubahan yang sudah sangat signifikan ya. Dimana untuk daripada bagian patok setangnya ini yang berwarna putih menggunakan dua kombinasi warna, yaitu warna putih pada bagian tengahnya dan pada area sampingnya ini menggunakan warna hitam doff. Untuk daripada bodinya sendiri menggunakan full bodi halus, baik dari patok setangnya sampai kepada bagian spakbornya sob. Jadi pada area depan tidak terdapat bodi kasar.
untuk daripada perpaduan warnanya menggunakan warna putih dan warna hitam sob, untuk daripada kombinasi warnanya. Tidak bisa dipungkiri untuk new Honda Vario 125 memang sangat laris manis sekali, dikarenakan fiturnya juga sudah sangat modern sekali sob. Dimana untuk dari new Honda Vario 125 dengan tipe SP, di sini sudah dibekali beberapa fitur yang memang sudah disematkan pada motor di atas dari new Honda Vario 125 ya, seperti dari PCX atau ADV sob. Nah, fitur unggulannya adalah di bagian ESS untuk yang tipe SP, dan untuk yang keduanya fitur unggulannya ada di segi keamanannya sob. Untuk daripada segi keamanannya sudah menggunakan kunci keyless atau smart key system, jadi ini jauh lebih aman, tidak mudah dibobol maling sob. Nah, untuk daripada itu ada lagi fitur tambahan yang tidak terdapat di Vario lama, namun sekarang terdapat di Vario baru, yaitu terdapatnya power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB. Fitur ini pun sudah disematkan pada motor di atas dari new Honda Vario 125 ya, seperti PCX ataupun ADV. Fitur ini sudah disematkan sob. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa new Honda Vario 125 dengan harga yang lebih murah, namun fiturnya melimpah atau setara dengan motor di atas harga dari new Honda Vario 125. Jadi tidak bisa dipungkiri motor ini laris manis pada saat ini sob. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa new Honda Vario 125 itu susah didapat. Yang pertama, karena new Honda Vario 125 itu sangat jarang sekali turun di dealer ya, apalagi di dealer kami. Nah, kenapa posisi new Honda Vario 125 itu sangat jarang turun sekali dari main dealer ke dealer kami? Dikarenakan stok dari main dealernya itu pun juga sedikit ya, yang artinya main dealer juga harus membagi dealer-dealer yang ada di naungan mereka sob. Contohnya seperti ini, bila mana di main dealer itu terdapat 10 unit new Honda Vario dan naungan dealer-dealer yang berada di naungan main dealer itu misal ada 10 unit ya, maka dalam satu dealer itu akan mendapatkan cuma satu unit saja dari new Honda Vario 125. Namun bila mana dari main dealer stoknya hanya ada 5, berarti ada 5 dealer yang tidak dikasih sob. Nanti dikasihnya lagi di periode berikutnya bila mana datang lagi stok dari AHM ke main dealer new Honda Vario 125. Seperti itu sob. Kenapa new Honda Vario 125 itu tidak selalu ready di dealer? Dikarenakan peminat dari new Honda Vario 125 itu sangat antusias sekali ya, atau sangat tinggi. Namun stoknya memang tidak ada sob. Dan yang kedua, kenapa new Honda Vario 125 dalam pembelian cash dipersulit? Sebenarnya tidak sob. Pembelian cash maupun kredit itu tetap kalau di dealer kami tetap dilayani dan tetap sesuai dalam antrian daftar indenan ya. Dikarenakan yang tadi saya bilang ini berkaitan dengan tadi yang pernyataan yang pertama, dikarenakan new Honda Vario 125 itu memang sangat jarang sekali turun ke dealer kami. Jadi daftar indenan dan barang yang datang itu tidak sebanding, lebih besar dari daftar indenannya sob. Jadi timbullah antrian yang semakin panjang. Nah, kalau misalkan pembelian cash dipersulit, itu karena stok unitnya memang nggak ada sob. Ya, jadi bukan karena permainan dealer atau permainan sales, karena memang stok unitnya yang tidak ada. Lah kita mau jual apa? Kan seperti itu ya sob. Stoknya nggak ada, yang mau dijual apa? Orang jenengan pengennya new Honda Vario 125 ya, berarti yang akan dijual kan new Honda Vario 125, sedangkan daripada unitnya sendiri itu tidak ada sobnya. Jadi jenengan memang harus ngantri dulu untuk pembelian dari new Honda Vario 125. Nah seperti itu sob. Nah seperti itu sob, itu penjelasan dari saya tentang yang saya alami di dealer Super Honda Ketanggungan. Jadi tidak ada permainan antara sales ataupun antara pihak dealer kepada konsumen sob, itu tidak ada sama sekali. Pembelian cash, pembelian kredit tetap kami terima, namun harus bersabar dengan antriannya sob.
Seperti itu. Jadi dari teman-teman harap bersabar kalau misalkan membeli new Honda Vario 125 ini. Namun kabar baiknya di hari ini kayaknya akan ada tanda-tanda lancar. Karena tadi pagi saya mendapatkan stok untuk dari new Honda Vario 125 itu turun banyak sob. Ada totalnya 5 unit ya. 5 unit yaitu new Honda Vario 125 CBS ISS yang warna hitam dof ada 3. New Honda Vario 125 CBS ISS SP yang warna biru ada 3. Dan di stok kami juga masih ada new Honda Vario 125 tipe SP yang berwarna biru yang belum kejual. Dan ada new Honda Vario 125 tipe CBS warna merah belum kejual. Masa iya misal kita sebagai owner atau yang punya modal, masa iya motor nggak dijual? Ya, jadi cash maupun kredit tetap kita jual. Toh kalau misal kita nggak jual-jual, otomatis uangnya juga mandek di situ saja sob. Ya, gitu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat. Like jika memang kalian suka. Dislike jika memang kalian tidak suka. Sobat undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.